Ada sekali tu syagik, syagik al-balkhi, ketiduran, tahajudnya telat, diomelin sama bininya. Masya Allah, ya akhir bini, ya akhir perempuan, ya akhir istri, ngomelin gara-gara lakinya telat tahajud. Kayaknya cuma istrinya syagik al-balkhi doang. Begitu. Nah, kalau istri ente bagaimana itu ngomelinnya? Telat ngasih duit belanja. Ini syagik al-balkhi, dia telat tahajud. Telat tahajud, bukan enggak tahajud sama sekali, tahajudnya telat. Begitu, mungkin dia tinggal 15 menit, 20 menit baru kebangun, biasanya 2 jam, 3 jam. Diomelin sama bininya, telat tahajud. Akhirnya syagik nyaut juga, dia enggak kuat, dia bilang, yaudah istriku, ya hatta sekarang saya tidur juga. Ente tahu enggak, mayoritas ulama, ulama di tempat saya ini, ulama di negeri kita nih, mayoritas mereka, mereka sholat pahalanya buat saya, mereka puasa pahalanya buat saya, mereka ibadat sedekah pahalanya buat saya. Istrinya heran, waduh sok banget ente, kenapa ente ngomong begitu? Dijawab, ya mereka puasa sepanjang siang, mereka bangun bangun malam sepanjang malam, begitu. Kemudian mereka gosipin saya, mereka bicarakan keburukan saya, otomatis pahalanya buat saya. Sampai-sampai tuh besok hari kiamat, katanya Abu Umamah Al-Bahili, itu beliau bilang, seorang hamba dikasih catatan kitabnya di hari kiamat. Bilang, ya Rab, ini ada amalan yang dulu saya lakukan di dunia, kok enggak ada pahalanya di sini? Banyak amalan saya lakukan tapi enggak dicatat, kayaknya ada yang kelupaan juru catatnya. Bilang, lah itu ada, cuma pahalanya udah dikirim buat orang yang ente gosipin. Sebaliknya, ada satu orang buka catatan amalnya di sana, bilang, ya Rab, ini kayaknya salah catat. Saya enggak melakukan sholat 1000 rakaat, kok ini ada pahala 1000 rakaat, pahala segunung emas, pahala ini. Ini siapa? Ini kitab saya atau bukan? Kayaknya keliru. Bilang, lah memang bukan amalan kamu, amalannya fulan, dia gosipin kamu, dikirim amalannya buat kamu. Masya Allah. Jadi sebenarnya kita, kalau digosipin orang, mestinya sih girang. Teknisnya harusnya senang digosipin orang, harusnya girang. Kita dapat kiriman. Sekarang ente buka ATM, begitu buka saldo kita bertambah 3 miliar. Bagaimana? Kita samperin bank, kurang ajar. Hah? Kita marah gak tuh? Marah gak? Kalau bisa, ush, diam-diam aja, ush, diam-diam. Diam-diam aja. Mestinya girang, begitu. Atau kita ngelapor, ini salah, saya pokoknya balikin, gak mau, gak mau. Lah, terima aja. Hadza ata'una famnun amsik bighairi hisab. Itu katanya Syarani dalam mawadhi yang lain, dia bilang, man ughtiba ghibatan wahidah ghufira nisfu dhunubi. Yang digosipin satu kali ghibah, satu kali gosip, dia diribain orang, diomongin satu kali aja, diampunin setengah dosa-dosanya. Masya Allah. Makanya nanya, ada lagi gak yang mau gosipin saya? Ada lagi gak yang mau ngatain saya? Al-Hasanul Basri itu kalau ada orang gosipin dia, bicarakan keburukannya, langsung fulan ngomongin ente, fulan ngatain, diambil kue, makanan, buah-buahan, kirimin ke tempat, dia bilang terima kasih. Bilang, loh kok terima kasih? Iya, ya saya cuma bisa ngasih dia korma, dia ngasih saya pahala. Ngasih saya pahala yang gede, pahala sedekah, pahala ibadat, pahala ketaatannya dikirimin buat saya, cuma bisa ngasih dia ya ini buah-buahan. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu kathiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu jatanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni
ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم Mm-hmm.